Assalamualaikum. Kali ini saya membawa anda semua ke Masjid Sultan Muhammad, Kampung Bukit Besar, Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Sebelum ini, masjid ini lebih dikenali dengan nama Masjid Raja Bukit Besar. Masjid Raja Bukit Besar. Dalam carian Google, masjid ini ditukar nama pada 1 Mei 2015 setelah dibina baharu. Setelah dibina masjid baru dengan binaan batu sepenuhnya lah. Konkrit sepenuhnya telah diresmikan oleh Baginda Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zain Abidin telah berkenan berangkat untuk bertitah dan meresmikan masjid ini dengan nama baru Masjid Sultan Muhammad. Masjid ini terletak kira-kira 5.9 kilometer dari pusat bandar, dan binaan baru ni memang seni bina dia cantik lah. Setakat yang saya tahu dulu lah, yang saya pernah datang solat di masjid ni, asalnya masjid ni dibina dari kayu, kayu-kayu cengar lah. Setakat yang saya perhati dulu, pengalaman saya dibina dari pada kayu cengal. Kemudian dirobohkan yang tu, dibina masjid yang ada sekarang lah. Masjid Sultan Muhammad. Dia masjid ni satu tingkat. Dia ada bahagian bawah, ada dewan bawah dan ada dewan utama atas. Atas dewan solat utama, bawah bawah sekarang dijadikan dewan solat untuk solat waktu. Saya telah membuat carian dalam di internet lah. Mudah sekarang. Kita minta tolong Google. Tapi saya tidak menemui sejarah Masjid Sultan Muhammad ni, ataupun dulu dipanggil Masjid Raja. Jadi tak dapatlah saya kongsi bersama dengan anda semua sejarah
pembinaan masjid raja sebelum binaan yang terbaru sekarang ni. Sebab masjid Sultan Muhammad ni dulu memang salah sebuah masjid yang terkenal lah, terkenal yang terletak di Bukit Besar. Dan masjid ini dulu pun memang besar lah, memang luas ruang solat dia. Sekarang memang lagi luas lah sebab dah ada ada dua ruang solat. Masjid ini selesa lah, ruang solat dia selesa. Bahagian bawah tu selesa ruang solat dia. Saya tak dapat tunjuk ruang solat bahagian atas kerana saya datang di luar waktu solat lah, selepas waktu solat saya datang, dan bahagian ruang atas tu tidak dibuka pada ni. Saya bila saya tanyalah kepada ahli jemaah, dia kata ruang atas tu pada hari Jumaat. Saya tak tahu betul tak betul, wallahualam. Sebab pada semasa saya datang solat asar ni pada hari ni, ruang solat adalah di sebelah bawah. Ruang solat sebelah bawah. Kebetulan saya datang solat jenazah ayahanda kepada sahabat saya yang mengajar di SMK Padang Biding. Jadi saya ambil kesempatan lah untuk merakamnya. Ini bahagian belakang bahagian belakang masjid. Bahagian belakang ni terdapat bangunan khusus untuk tandas dan bilik air. Jadi sekarang ni bangunan yang baru ni sepenuhnya konkrit lah. Sepenuhnya konkrit. Berdasarkan sebahagian maklumat yang saya tengok di dalam Facebook resmi Masjid Sultan Muhammad ini, masjid ini merupakan salah sebuah masjid yang aktif, terutama dengan kuliah, dengan kuliah penuh seminggu kuliah, dan semua kuliah berdasarkan pematian saya dalam Facebook, kuliah disiarkan secara live, disiarkan secara langsung. Jadi bolehlah sesiapa yang berminat boleh menonton siaran langsung setiap kuliah yang diadakan di Masjid Sultan Muhammad. Jadi sekarang ni sudah tidak ada alasan lah. Sudah tidak ada alasan
tidak ada kesempatan untuk ke masjid untuk mengikuti kuliah. Jadi kalau orang kata sambil menunggu anak tuition ke, sambil menunggu anak di klinik ke, boleh buka. Boleh buka handset, iPhone, boleh tengok siaran langsung kuliah di mana-mana masjid. Termasuklah Masjid Sultan Muhammad. Banyak acara-acara peringkat apa ni negeri pun saya tengok ada dijalankan di Masjid Sultan Muhammad ini. Jadi jangan lupalah orang-orang tempatan, terutamanya samailah sama-sama kita mengimarahkan Masjid Sultan Muhammad. Dan untuk yang lain-lain, mana-mana masjid lah kita imarahkan bersama, masjid atau surau atau tempat di mana ada tempat sembahyang dan juga majlis ilmu. Ini pintu sisi kanan masjid. Kalau kita menghadap kiblat, ini pintu sisi kanan masjid yang menuju ke arah ruang solat bawah. Ruang solat bawah. Ini tangga naik ke dewan solat utama. Atas tu. Ini pun sama, tangga naik ke ruang solat utama di atas, tingkat satu tu. Sekarang kita menuju ke ruang solat di bawah sini. Jadi semasa saya datang solat waktu asar, semasa saya merakam ni, jadi di sinilah tempat orang kami solat di ruang bawah ni. Kawasan bawah tempat solat memang luas lah, memang luas dan selesa. Sekarang ni semua masjid boleh dikatakan ada penghawa dingin lah, disediakan penghawa dingin. Jadi kalau kata tidak ada alasan lah kalau kata masjid panas. Surau pun boleh katakan kebanyakannya sudah ada penghawa dingin. Minta maaf, pendingin hawa. Pendingin hawa. Ini ruang wuduk, bilik tempat wuduk ambil sembahyang ni untuk muslim muslimin jemaah lelaki. Ni kita sekarang kita naik ke atas. Saya tengok ditulis situ dewan solat utama. Dewan solat utama. Jadi saya sebenarnya tak pernah masuklah dalam dewan solat utama ni untuk Masjid Sultan Muhammad ni. Tapi hari ini tertutup, jadi saya ambil dari luar sajalah. Tak tahu apa macam mana keadaan di dalam. Saya bukan, sebenarnya saya bukan ahli jemaah di masjid ni. Saya solat jemaah di masjid lain lah. Jadi saya tak pernah solat jemaah di Masjid Sultan Muhammad. Jadi tak maaf lah saya tak dapat nak tunjuk ruang ataupun dewan solat utama Sultan Muhammad. Jadi ada dua tangga, kita boleh naik ke atas untuk ke ruang solat utama. Dan saya tanya ahli jemaah, dia kata hari Jumaat lah dia buka. Betul tak betul, wallahualam. Itu saya minta maaf, kalau silap saya minta maaf. Tapi itulah dinyatakan oleh ahli jemaah.
iaitu ruang akad tu dibuka pada hari Jumaat.